Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik bus Batik Solo Trans dari stasiun Purwosari menuju ke Pasar Gede Surakarta. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Sebelum keluar stasiun, sambil menunggu tap out tiket ya, tap out gerbang yang masih antri ini, aku melihat dulu keberangkatan rel bus Petra Krishna dari Purwosari menuju ke Wonogiri. Kereta ini berangkat sekitar pukul 10 pagi ya, menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Dulu aku pernah buat video naik kereta api ini, tapi hanya sampai di stasiun Sukoharjo, nggak sampai Wonogiri. Kalian bisa cek di video lamaku ya. Nah, kita akan keluar stasiun, jadi nanti kita akan naik bus Batik Solo Trans koridor 2 dari depan stasiun Purwosari. Kemudian turun di halte Gendengan atau di Bersahat ya. Kemudian di situ kalian oper atau transit koridor 1 turun di halte Pasar Gede Surakarta. Kita ulang lagi, kalau kalian mau naik bus Batik Solo Trans dari stasiun Purwosari, kalian tinggal ke pintu keluar ya, abaikan saja para tukang ojek ini, tukang ojek pangkalan ini. Kemudian belok ke arah kanan, ada halte di situ di dekatnya flyover Purwosari. Sebelum naik, siapkan dulu kartu tol atau kris ya. Harga tiketnya adalah Rp3.700. Itu adalah haltenya ya. Jadi kita tunggu di sini sampai busnya tiba. Bus yang lewat sini itu hanya bus koridor 2
yang menuju ke arah Palur lewat Solo Balapan. Tidak ada bus lain. Jadi kalian langsung naik, nanti turun di halte Gelingan. Ya. Nah, ini aku turun di halte Gendengan untuk oper atau transit koridor 1 menuju ke Pasar Gede. Depan itu ada papan informasi mengenai estimasi waktu dan jarak dari bus terdekat. Jadi, kita bisa memprediksi berapa lama busnya akan tiba. Ini sebuah kemajuan bagi transportasi umum ya, terutama di kota Solo yang belum ada di beberapa kota lain. Kalau Jakarta mungkin ada ya. Jadi kita bisa memperkirakan kapan busnya itu tiba, berapa jaraknya dari kita, ya dari halte yang kita singgahi saat ini. Itu tampak ya ada bus, tapi kemungkinan itu adalah bus koridor 2 ya, yang menuju ke arah Palur ya, seperti yang aku naiki tadi. Jadi kita tidak bisa naik bus ini. Barulah ini adalah bus koridor 1 yang lebih besar ya, yang akan kita naiki. Nanti akan lewat Jalan Selamat Riyadi, kemudian ke Balai Kota, lalu ke Pasar Gede. Di halte Pasar Gede itu ada bus koridor 3 juga yang lewat situ,
yang menuju ke arah Tiongting ya, lalu menuju ke arah Pasar Klewer ya, dan juga beberapa tempat lain. Nah, ada juga feeder, ada feeder 7 dari arah Tirtonadi menuju ke Pasar Klewer. Kemudian ada feeder 10 juga yang dari arah Balur ya. Jadi nanti akan aku berikan feeder dan bus mana saja, bus apa saja yang melewati Pasar Gede. Nah, ini aku sudah dekat ya, dan aku turun di halte Pasar Gede. Nggak lama perjalanannya, jadi tak ulang lagi dari Stasiun Purwosari, turun di Gandengan, lalu oper koridor 1, turun di Pasar Gede. Sekian video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.